Aduh, gila. Aduh. Oh. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Kejutan apa lagi ini, woi? Gak ada hujan, gak ada badai, gak ada angin. Tiba-tiba Wulan Permata ngeluarin lagu single terbaru lagi. Emang sih bukan lagu baru, tapi ini kan musik video. Berarti ini single hitungannya gitu kan, bukan cover gitu kan. Dan ini adalah, kalau King Nasar kan aku bukan Rahwana gitu ya. Ini Wulan, engkau bukan Rahwana. Ini kayaknya sih feeling aku sih seperti yang biasa Wulan nyanyiin di live-nya ya, di live seru ya. Wulan kan sering nyanyiin lagu Aku Bukan Rahwana. Tapi ini kan single lagu, pasti ada sesuatunya beda sama nyanyi live. Gimana ini singlenya Wulan ini? Engkau Bukan Rahwana, langsung aja kita tonton. Asik. Langsung diserang sama suaranya Wulan. Cocok nih sama Zain nih. Modelnya langsung Zain ya. Sang titik-titik hati. Nggak tahu lah apa titik-titiknya isi sendiri. Gosip. Aduh. Kenapa? Pas Wulan nyanyi tiba-tiba aku keingetan sama Nur Halimah gitu. Nur Halimah tuh penyanyi senior banget, nyanyi dangdut senior dan dulu sering duet sama Pak Haji Roma Irama. Ya itu suaranya Wulan tuh sama Mbak Nur tuh dangdut klasik yang lembut gitu. Aku ingetnya sama langsung Nur Halimah otak aku. Aduh. Emang beda ya rekaman sama live-nya. Ada. Dangdutnya kental banget ini mah. Kental banget dangdutnya, asli kental banget. Ini aku yakin ya, kalau anak-anak yang lama gitu ya denger ini pasti berasanya kayak apa ya, bernostalgia sama lagu-lagu zaman dulu gitu. Karena memang suaranya Wulan tuh ngajak kita nostalgia sama dangdut-dangdut klasik zaman dulu. Kalau sekarang kan agak beda soalnya, irama dangdutnya agak beda lah gitu. Nah, Wulan ini ngajak kita tuh bernostalgia sama dangdut-dangdut yang zaman dulu yang aku bilangin tadi. Nur Halimah, Marita Sugiarto zaman dulu gitu. Riza Umami gitu. Gitu tuh flashbacknya. Kalau anak-anak baru nggak tahu, searching ya. Hey. It. Udah mulai nih. Itu Zainul. Oh, Zainul.
manja ya. Mereka berdua ini bikin iri deh. Aduh. Oh, enak tuh. Aduh, tadi enak tuh. Engkau bukanlah Rahwana, bukan juga Casanova. Tak enak tuh. Lelaki setia. Jujur li ya, rekaman sama live-nya aku suka rekaman ini deh. Rasanya manjanya dapet banget. Aduh. Aduh. Bagian Bang tadi. Aduh, enak tuh, enak. Aduh, centilnya. Tuh, yang telah ulang teriak gitu tuh. Nyanyinya itu bisa jadi ciri khasnya Wulan. Aduh, manja. Oh. Manja sekali. Saat bersamamu, saat yang terindah. Sedikit tapi manis banget bagian situ. Wulan ini pinter banget deh, bermanja-manja di lagunya. Kayak lagu ini dan kayak lagu apa juga kemarin kita bilang, aduh Wulan manja banget suaranya, enak banget. Ini sama nih, manja-manjanya Wulan bisa banget. Versi Wulan nih best sih, best aku bilang. Oh, ini ikutan ini. Gila sih ini, gila Wulan. Bikin aku senyum-senyum ini. Dengerin suaranya dia bener bikin aku senyum terus dari tadi. Kurang mesra deh, harusnya lebih mesra lagi nih sama Zainul. Ya Wulan ya. Zainul. Meleleh deh lihat Zainul cium tangannya Wulan. Engkau adalah rasa ini keluar nama Wulan endol banget. Oh. Mulai si Wulan memberikan ornamen-ornamen cantiknya. Oh. Aduh. Ternyata pelurunya dikeluarin di ending-ending lagu. Tadi awal masih oke, seperti King Nasar gitu kan, enggak terlalu banyak dianeh-anehin.
ternyata peluru-pelurunya, racun-racunnya dikeluarin di ujung-ujung. Aduh, gila. Hey. Berapa kali aku teriak ini gara-gara denger manjanya, cengkok-cengkoknya, improve-nya. Bikin teriak-teriak aku syuting ini. Bagian ada lagi yang nama bulan, gitu, enak. Oke. Engkau bukan Rahwana. Wow, aku bilang Wulan berhasil banget nyanyiin lagu ini. Emang lagu ini udah sering banget sih nyanyiin sama cewek-cewek ya. Kalau cowok-cowok kan kita udah ada barometernya gitu. Ada King Nasar gitu, ada Nasar Sungkar gitu barometer lagu ini. Nah, kalau cewek kan nyanyiin lagu ini tuh aku pernah denger Cepi, aku pernah denger nyanyiin lagu ini. Wulan aku pernah dengar juga nyanyiin lagu ini. Dan ada beberapa orang lah yang aku dengar pernah menyanyikan lagu ini gitu. Cuma diganti sedikitnya lirik-liriknya kan. Tapi di sini aku sukanya Wulan tuh bener-bener lagu ini tuh jadi feminim banget. Lagu ini aku bilangin tadi, aku bilang kalau orang-orang zaman dulu yang dengar lagu ini pasti akan bernostalgia sama penyanyi-penyanyi dangdut zaman dulu. Kayak kemudian tadi ada Darto Sugiarto, Riza Umami, terus Nur Halimah gitu. Karena suaranya yang dangdut banget dan klasik, suara dangdut klasik lah si Wulan ini. Makanya gila gue flashback nih zaman dangdut-dangdut zaman dulu nih suara-suaranya gitu. Terus lagu ini jadi girly, jadi genit, manja gitu lagunya. Dan yang paling kerennya adalah pas tadi ref kedua Wulan bang, dang, kasih improve-nya banyak banget. Benar-benar improve-nya bikin yang berapa kali aku teriak. Kalian bisa cek tadi berapa kali aku Itu artinya aku suka banget dibikin seperti itu lagu ini. Kalau aku cuma yang oke, masih masuk nalar lah ibarat kata. Tapi kalau udah yang teriaknya itu artinya udah di luar nalar aku. Tadi Wulan berhasil sih aku bilangin. Kasih kejutan-kejutan di lagu ini. Cakep. Lagu ini berubah jadi feminim banget dinyanyiin sama Wulan. Keren. Ini bakal ada kejutan apa lagi nih dari Wulan nih sama Zainul sama semuanya. Tiba-tiba keluarin single kita tunggu lah ya. Semua kejutan dari kalian semuanya kita tunggu pokoknya ya. Dan kalau yang nonton ini, aku cuma nunggu subreknya kalian doang. Loncengnya juga nyalain. Dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.